Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, uh, baik-baik kabarnya, Nak. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Nah, ya. Oke, okay, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang program linear. Ini lanjutan dari pertemuan hari Senin kemarin. Kalau hari Senin kemarin itu program linier yang berkaitan dengan menentukan daerah dari suatu sistem pertidaksamaan, untuk hari ini adalah bisa dikatakan aplikasi program linier. Berarti di sini nanti, ketika ada soal cerita, kita akan menentukan bagaimana model matematikanya dan bagaimana menilai optimumnya. Maka anak Bapak sekalian, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah menentukan model matematika. Ini dia yang pertama. Berarti nanti dari soal cerita kita akan menentukan bagaimana model matematikanya. Yang kedua adalah menentukan nilai optimum. Berarti nilai optimum ini ini nanti terbagi menjadi dua, ada nilai minimum, nanti ditanya lalu ada nilai maksimum. Perlu diketahui bersama bahwa langkah-langkah mengubah soal cerita menjadi model matematika. Jadi nanti di sini soalnya bentuknya adalah cerita semua. Jadi yang pertama yang harus yang pertama adalah tuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting dalam soal. Berarti salah satunya di sini adalah menentukan ini, variabel-variabel yang diketahui. Dan yang ketiga adalah buatlah semua hal yang diketahui dan yang sudah menjadi variabel ke dalam sebuah tabel. Jadi dalam penyelesaian soal nanti supaya lebih mudah adalah kita buat tabelnya untuk memudahkan kita membuat yang keempat ini model matematika. Jadi ini langkah-langkahnya untuk membuat model matematikanya. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum? Maka langkah-langkahnya itu adalah ini dia. Yang pertama dari soal cerita nanti, soal yang berkaitan dengan program linear itu yang pertama tentukan mana variabel x-nya dan mana variabel Y-nya. Lalu dari situ kita bisa buat model matematika, ini sudah Bapak jelaskan tadi di awal. Yang kedua, ketika kita sudah selesai menentukan model matematikanya, kita harus gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti nanti di dalam model matematika ini kan sistem pertidaksamaan linier. Yang berarti di sini kita menentukan titik potongnya. Kalau x -nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya berapa? Baru kita bisa gambarkan daerah penyelesaiannya. Dari daerah penyelesaiannya, maka kita tentukan titik sudut atau titik pojoknya. Kenapa harus ditentukan? Karena titik sudut atau titik pojok tersebut itulah nanti untuk mengetahui apakah nilai tersebut optimum. Optimum ini berarti tadi kan minimum sama maksimum. Oke, Bapak akan kasih beberapa contoh pada pertemuan kali ini supaya lebih paham. Perhatikan ini. Nah, ini soal ini adalah soal seluas 10 meter kuadrat akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter kuadrat dan tipe B diperlukan 75 meter kuadrat. Jumlah rumah yang paling banyak dibangun, ini jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125. Ingat nih, paling banyak 125, berarti dia tidak boleh lebih dari 125. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta per unit, dan tipe B adalah 4 juta per unit. Pertanyaannya adalah keuntungan maksimum. Dari soal ini, kita bisa tentukan tentukan apa? Kita buat pemisalan. Misalkan X-nya itu apa dan Y-nya apa. Kalau dari soal ini, maka kita bisa tentukan X-nya itu adalah rumah tipe A. Berarti kita buat di sini tipe A. Y-nya itu adalah tipe B. Setelah ini, kita bisa tentukan tabelnya. Berarti yang pertama kita yang berkaitan dengan luas tanah. Yang kedua yang berkaitan dengan kuantitas ini, oke. Di sini kita buat tipe A-nya, lalu di sini kita buat tipe B-nya. Di sini kita buat, misalnya, kapasitas. Maka ini kita buat yang di bawah, bisa kita buat ini, kita keuntungan maksimum. Berarti kita buat di sini harga berkaitan dengan harga. Keuntungan rumah tipe A berarti berkaitan dengan harga kita buat aja di sini. Keuntungan. Nah, dari sini kita bisa isi yang pertama berkaitan dengan luas tanah ini. Tanah seluas 10.000 meter kuadrat. Berarti ini dibangun tipe A dan tipe B. Berarti tanahnya itu lebih kecil dari 10.000 meter kuadrat. Berarti kan tidak boleh di atas 10.000. Maka kita tulis di sini adalah lebih kecil 10.000. Lambangnya adalah meter kuadrat. Lalu untuk tipe A-nya ini diperlukan berapa? 100. Tipe A-nya adalah 100 meter kuadrat. Tipe B-nya berapa? 75. Berarti 75 meter kuadrat. Karena lambangnya semuanya sama meter kuadrat, jadi kita tidak perlu ubah. Yang kedua berhubungan dengan kuantitas ini ya. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125, berarti tidak boleh lebih dari 125. Maka tandanya di sini lebih kecil sama dengan 125. Berarti ini kita tulis satu, ini kita tulis satu. Lalu berkaitan dengan keuntungan, berarti keuntungan rumah ketika rumah itu dijual, tipe A-nya itu adalah 6 juta. Ini gini ya, tipe A-nya 6 juta. Tipe B-nya adalah... 4 juta. Ini dia. Lalu ini kosong. Maka dari sini, bisa kita tentukan model matematikanya. Untuk yang pertama, model matematikanya sama, -sama yang ini bagi 25 ya. 75 bagi 25 kan bisa kan? Berarti 100 bagi 25 itu adalah 4. Berarti tipe A itu tadi apa? X. Tipe B-nya itu adalah Y. Berarti 100 dibagi 25 itu adalah 4, berarti 4x. Ini 75 dibagi dengan 25, ini adalah 3. Berarti tambah 3Y lebih kecil sama dengan 10.000 dibagi dengan 25 berapa? Jadi kalau 100 bagi 25 itu 4, ini ada 0,2 berarti 400. Lalu yang kedua adalah yang ini berarti. Berarti X tambah Y itu lebih kecil sama dengan 125. Yang ketiga, ini sudah pasti x dan y itu harus lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat adalah fungsi objektif. Fungsi objektif ini adalah untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Berarti untuk menentukan nilai optimumnya. Ini Bapak misalkan dengan Z. Z-nya berapa? Ini dia. Berarti 6 juta terlalu besar angkanya di X karena dia tipe untuk tipe A-nya ditambah dengan 4 juta Y. Selanjutnya adalah kita mencari daerah penyelesaiannya. Berarti yang ini kita bisa misalkan, kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan berapa? Berarti Y sama dengan 400 dibagi 3. Berarti tulis saja di sini 400 per 3. Selanjutnya, kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 400 dibagi dengan 4. Berarti 100. Kalau ini x nya sama dengan 0 berarti y nya 125. Kalau y nya sama dengan 0 berarti x nya adalah 125. Selanjutnya kita bisa gambar. Oke, kita gambarkan. Yang ini adalah X, yang ini adalah Y. Kita tentukan yang ini dulu, 125 berarti anggap di sini adalah 125, di sini adalah 105, ini gambarnya. Kita bisa lihat, lebih kecil, sama dengan, berarti arahnya ke bawah. Selanjutnya, untuk yang ini. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya itu adalah 100. Berarti 125, berarti 100 itu di sini. Oke. Lalu kalau x 0, Y-nya adalah 400 per 3. 400 itu sekitar 133, sekian. Berarti anggap aja di sini. Berarti di sini adalah... Bapak tulis di sini 400 per 3 di sini dia. Maka ini kita tarik. Ini dia lebih kecil arahnya ke bawah. Kalau ada pernyataan ini, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, maka dia berada di kuadran pertama. Berarti daerahnya itu di sini. Maka kita bisa lihat yang dua kali asir di sini, seharusnya kan empat kali asir sama ini, tapi kita anggap ini dia berada di kuadran pertama, maka daerahnya itu adalah ini, daerah penyelesaiannya itu adalah ini dia, ini dia, kenapa dia tidak di sini? Karena di sini tidak diasir oleh biru dan merah. Di sini, dia tidak diasir oleh merah. Sementara di sini, dia tidak diasir oleh biru, maka di sini yang dia diasir oleh biru dan merah. Setelah kita menentukan daerah penyelesaiannya, kemudian kita tentukan titik pojok atau titik sudut, berarti di sini kita misalkan titik A, yang di sini kita misalkan titik B, yang di sini kita misalkan titik C titik nol ini kita abaikan karena nol dikali berapapun hasilnya tetap nol. Maka kita bisa tentukan titik A-nya itu adalah ini dia. X-nya 100, Y-nya 0 berarti 100,0. Titik B-nya, titik B-nya itu adalah eliminasi ini dia dari persamaan 4x tambah 3y. Ini kita buat sama dengan 400, dengan X tambah Y sama dengan 125. Berarti ini dia. Kita cari dengan cara eliminasi dan substitusi. Ini adalah perpotongan antara 4X tambah 3Y sama dengan 400. Berarti kita cari titik potongnya. Dengan X tambah Y sama dengan 125. Kita bisa sama-sama kalikan dengan 3. Berarti 3X Tambah 3Y sama dengan 125 dikali dengan 3. Oke, okay. kita bisa cari di sini. 125 dikali dengan 3, berarti di sini 5, simpan 1. Berarti 3 kali 2, 6, 7. Tapi adalah 375, berarti 375. Oke, okay. selanjutnya kita bisa hilangkan variabel Y-nya. Ini hilang. Maka 4X dikurang 3X, ini adalah X. Lalu 400 dikurang 375. Berapa ini, nak? Adalah 25. Selanjutnya, ini kita bisa sub di X tambah Y sama dengan 100 ini dia persamaan kedua nih 25 sehingga y-nya itu sama dengan 125 dikurang dengan 25 berarti 100 berarti untuk titik B-nya itu adalah x-nya itu 25 y-nya itu adalah 100 selanjutnya untuk titik C titik C itu berada di sini Berapa ini? X-nya 0 dan Y-nya adalah 125. Berarti 0,125. Ini dia. Setelah kita tentukan titik pojoknya, selanjutnya kita substitusikan ke dalam fungsi Z-nya ini untuk menentukan nilai maksimumnya. Berarti kita substitusikan ke dalam ini. Berarti kalau titik A-nya itu tadi berapa dapatnya? 100 koma 0, kita substitusikan ke Z, berarti yang ini kan 0, berarti jadinya berapa ini? 6, tambah ini, ini 6 juta, tambah ini 100, berarti 600 juta. Selanjutnya titik B, titik B itu tadi dapatnya adalah 25,100. Berarti kita substitusikan ke Z, maka dapatnya itu nanti bisa cari Bapak dapatnya adalah 550 juta. Selanjutnya untuk titik C, titik C-nya itu adalah 0,125. Oke, substitusikan ke sini, maka dapatnya adalah 500 juta. Setelah diperoleh nilai Z-nya, maka kita tentukan di sini pertanyaannya adalah keuntungan maksimum. Maka keuntungan maksimumnya itu adalah ini dia, 600 juta. Dia yang paling besar angkanya. Jawabannya adalah D. Bapak kira paham untuk nomor satu? Ini masih mudah ini, kategori ini masih mudah. Oke, selanjutnya ke nomor dua. <tuh> Dalam menyelesaikan program linear ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus baca soalnya ini berkali-kali. Gitu. Supaya apa? Supaya kita paham maksudnya apa. gitu. Karena di sini, selain menentukan nilai optimum, kita juga harus bisa menerjemahkan Soal cerita ini kita ubah dalam model matematika. Kita bisa lihat, ini seorang pembuat kue, kita baca sama-sama supaya paham. Seorang pembuat kue mempunyai 4 kg gula dan 9 kg tepung. Untuk membuat sebuah kue jenis A, dibutuhkan 20 gram gula, berarti ini nanti bisa kita ubah nih kilogram. Jadi, gram ke kilogram berapa atau kilogram ke gram? dan 60 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue jenis B dibutuhkan 20 gram gula dan 40 gram tepung. Jika kue jenis A dijual dengan harga 4.000 per buah dan kue jenis B dijual dengan harga 3.000 per buah, maka pendapatan maksimum. Berarti ini kasusnya masih sama dengan soal nomor satu. Jadi kita bisa misalkan X-nya itu adalah ini dia. Apa? Kue? Ini dia. Kue jenis A. Berarti kue jenis A. Y-nya itu adalah kue jenis B. Jadi kita buat tabelnya. Jadi berkaitan dengan, berarti di sini ada namanya adalah gula, ada namanya tepung. Berarti kita bisa tulis di sini gula lalu di bawahnya tepung. Maka di sini kita bisa buat kue jenis A. Ini tadi kita misalkan X, tulis saja di sini X, sini Y, lalu sini kapasitas. Maka kita bisa buat lalu berhubungan dengan kue jenis A dijual dengan harga. Oke, kita tulis di sini berkaitan dengan harga. Lalu kita buat tabelnya jadi membuat tabel ini terserah kita, yang penting kita paham. Oke. Okay. Tuh. Kayaknya tidak lurus. Oke, okay. setelah kita buat tabelnya, lalu kita isi. Untuk gula, gini. Kue jenis A dibutuhkan 20 gram gula, berarti di sini 20 gram. Untuk jenis A, jenis A-nya tadi adalah X, lalu 60 gram tepung, berarti di sini 60 gram. Oke, selanjutnya untuk membuat kue jenis B dibutuhkan 20 gram gula, berarti 20 gram gula, dan 40 gram tepung, berarti 40 gram. Seorang pembuat kue mempunyai 4 kg gula dan 9 kg tepung. Berarti ini kapasitas, berarti dia tidak boleh lebih dari 4 kg, berarti lebih kecil sama dengan 4 kg. Karena di sini gram, di sini gram, berarti ini kita ubah menjadi gram, berarti sekitar 4.000 gram. Oke, ini berarti lebih kecil sama dengan 9 kg, berarti ini sama dengan adalah 9.000 gram. Selanjutnya berkaitan dengan harga, untuk kue jenis A dijual dengan ini dia 4.000, berarti 4.000, untuk kue jenis B dijual dengan harga 3.000, ini dia 3.000. Oke, selesai. Maka kita bisa buat modelnya yang pertama adalah ini, berarti ini habis, ini habis, sama-sama dibagi. Selanjutnya kita bisa tentukan. Berarti sama-sama dibagi dengan dua. Berarti ini bagi dua. Berarti x tambah y lebih kecil sama dengan yang ini bagi dua. Jadinya 400 bagi dua. Jadi 200 lebih kecil sama dengan 200. Selanjutnya yang kedua. Berarti yang di sini yang kedua. Ini habis nolnya, ini habis, ini habis. Selanjutnya kita bisa... Sama-sama kita bagi dua. Ini berarti 6 bagi 2 adalah 3X. Ditambah dengan 2Y. Lebih kecil sama dengan 450. Lalu yang ketiga, masih sama dia. X dan Y itu lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya untuk Z-nya, fungsi objektifnya itu adalah ini. Berarti 4000X ditambah dengan 3000Y. Oke, selanjutnya kita bisa gambar karena model matematikanya sudah diketahui, kita tinggal gambar. Berarti yang ini kalau x-nya 0, y-nya 200. Lalu kalau y-nya 0, x-nya adalah 200. Kalau yang ini berarti kalau x-nya sama dengan 0, maka y-nya 450 dibagi dengan 2. Berarti sekitar kalau 400 dibagi 2 adalah 200, 50 dibagi 2 adalah 25, berarti 200 25. Selanjutnya kalau y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan berarti 450 dibagi dengan 3. Itu adalah sekitar 150. Oke, selanjutnya kita bisa gambar. Yang ini x, yang ini y. Yang pertama 200, Bapak tulis di sini 200, lalu di sini 200. Maka ini dia hasilnya. Arahnya kemana? Ke bawah. Selanjutnya, ini dia. X dan 0, Y-nya 225. Berarti 225 di sini. Lalu Y-nya 0, X-nya 150. 150 di sini. Arahnya ke bawah, karena lebih kecil. Maka daerah daerahnya itu adalah yang ini. Ini dia. Ini kan yang 4 kali asir. Kalau ditambah dengan ini. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita bisa tentukan titik pojoknya. Yang ini adalah titik A. Yang ini adalah titik B. Yang ini adalah titik C. Maka untuk titik pojok A-nya itu adalah ini. 150,0. Y-nya itu 0. Selanjutnya titik B, nah ini adalah eliminasi. Berarti eliminasi antara ini dengan ini. Berarti kita eliminasi 3X ditambah 2Y sama dengan 450. Yang ini sama-sama kita kali dengan 3. Berarti 3X ditambah dengan 3Y sama dengan 200 dikali 3, 600. Oke, kita bisa eliminasi maka X-nya hilang. Ini tinggal min Y sama dengan 450 dikurang 600 berarti negatif 150. Berarti Y-nya itu sama dengan 150 untuk Y. Selanjutnya bisa kita substitusikan ke sini. Berarti X tambah Y sama dengan 200. Jadi kalau Y nya 150, X nya itu sama dengan 200 dikurang 150, berarti 50. Maka dapatlah untuk titik pojok B nya itu adalah 50,150. Dan yang terakhir untuk titik C itu adalah ini, berarti sekitar 0,200. Selanjutnya, setelah titik pojok diketahui, kita substitusikan ke dalam fungsi Z-nya. Berarti kalau titik A-nya itu tadi 150,0, maka nilai Z-nya itu sama dengan 600.000. Lalu, titik B-nya itu sama dengan 50,150 maka nilai Z-nya itu sama dengan kita bisa kalikan 50 dikali 400 itu berarti 5 kali 4 20, berarti sekitar 200.000 baru 3 dikali dengan 15 itu adalah 45 berarti 450.000 ditambah dengan ini berarti sekitar 650.000 selanjutnya titik C itu adalah 0,200 maka nilai Z-nya itu di sini nilai z-nya itu sama dengan 100 ribu. Oke sampai sini pertanyaannya adalah pendapatan maksimum. Berarti maksimum itu adalah yang paling besar. Yang paling besar berapa? Ini dia kan. Yang pertama adalah 600 ribu, yang kedua 650 ribu, dan yang ketiga jawabannya adalah B. Bapak-bapak sekalian tidak ada yang tidak sulit kalau kita mau belajar, tetap semangat, insya Allah semuanya serba mudah. Bapak kira sampai di sini pertemuan kita, nanti bisa diskusi ke Bapak di grup WA kita, bisa diskusi juga di psikologi, bisa diskusi juga di email, uh, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir.